kembali lagi dengan gua Boskipo. Yes, ya seperti kalian lihat bosku, gua lagi meranin Baimung bosku. Ya, baru-baru ini memang Baimung sempat viral terus ya bosku. Makanya Boskipo bikin konten tentang Baimung bosku dengan tujuan biar viewsnya naik, biar ada yang nonton. Makanya bosku tonton dong biar channel gue tuh ya besar lah kayak Baimung bosku. Bosku? Oh, kacamatanya bosku. Oh iya, terima kasih bosku. Kamu sangat bosku. Sangat-sangat bosku. Oke bosku, kita lanjut bosku. Baimung ini channel YouTube-nya lagi booming-boomingnya nih bosku. Ya, dia jadi gembel bosku. Parah banget ya. Gila, gue aja bikin konten capek-capek dia tinggal jadi gembel viral. Akhirnya gue jadi gembel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys, bosku minta lagi buat bosku yang di rumah dan di layar laptop untuk subscribe dan like dan komen ya guys di channel Boskipo guys, biar nggak sepi-sepi amat guys. Komen kamu membantu channel ini untuk depannya guys. Ya seperti kalian lihat bosku di dunia maya, di TV, ya Baimung udah menikah guys, udah melepas masa lajangnya. Yaitu dia menikahi sebuah orang yang bernama Paula Verhoeven. Kalau nggak salah sih kayak gitu sebutannya guys. Ini kayaknya keturunan Sunda deh kayaknya. Kemarin tuh, ini lagi syuting mas. Anda malah ngomong. Masih Boskipo ini, hormatin. Bang, gimana sih ini ya? Pasalnya di pernikahan kemarin bosku, si Baimung ini pernikahannya mewah banget bosku. Dan Boskipo mau bahas nih, dari mana aja sih sumber kekayaan Baimung itu bosku? Apakah dia main babi ngepet atau pocong ngepet? Inilah 6 sumber kekayaan yang dimiliki Baimung yang luput dari perhatian publik bosku. 1. Yang pertama adalah bisnis bakmi bosku. Sama seperti atas kebanyakan bosku, bikin-bikin kuliner gitu bosku, yang dinamakan bakmi wong. Ya gak kreatif nih si Baimung. Sombong amat. 2. Bisnis Baimung juga punya bisnis kue kekinian Balikpapan Premio namanya guys. Bay memilih menjual kue kekinian khas Balikpapan guys, karena dirinya memang asal Balikpapan. Balikpapan tuh kayak di bawah meja gitu guys, tapi kalau mejanya papan ya guys. 3. Selanjutnya adalah bisnis coklat. Kalau yang ini merupakan bisnis Baimung bersama rekan artisnya guys, yang tergabung dalam geng Humble Gam. Kalau nggak salah kayak gitu guys. Bisnis coklat ini bersama Cocoa dan CO Co and Co yang terfokus pada penjualan produk coklat guys. Gila Baim, uangnya banyak banget guys. Aku terkejut. 4. Selanjutnya adalah bisnis butter mentega. Awalnya adalah salah satu bahan dasar pembuat saus jamur guys, yang menjadi ciri khas dari Johnny Wong Steak. Resep butternya sendiri sudah ada sejak tahun 1989 bosku. 5. Bisnis selanjutnya adalah bisnis bakpia bosku.
Tak hanya di Balikpapan, ternyata Baimong juga membuka bisnis di Jogja, guys. Yaitu tempat penjualan oleh-oleh Bakpia Wong Jogja, guys. Bakpia Wong Jogja ini terdiri dari berbagai varian rasa yang ditawarkan, guys. Coba cek di Instagramnya aja, guys. Ntar gue promo lagi di bayar aja, enggak gue. Six. Ia memilih batik untuk menjadi bisnisnya, guys. Ya, seperti kalian tahu, guys, batik itu adalah khas Indonesia banget. Ya, itulah, guys, bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Baimong, guys. Untuk Baimong, sukses terus untuk bisnis-bisnisnya, guys. Itulah 6 sumber kekayaan yang dimiliki oleh Baimong yang luput dari perhatian publik, guys. Bosku, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya, bosku. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel Bos Kepo ya, bosku.